berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Baru-baru ini PAS mendapati kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahawa beliau diancam berikutan kritikannya terhadap kerajaan Israel dalam isu perang di Gaza sebagai pelik malah melucukan. Menurut Setiausaha Agung PAS, Takiuddin Hassan, Anwar menyatakan ancaman tersebut dalam bentuk kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh ahli parlimen negara-negara Eropa. Malangnya, apabila didesak oleh media supaya menjelaskan dakwaan itu, dia enggan berbuat demikian. Sebaliknya, berkata kerajaan akan mengeluarkan kenyataan media mengenainya. Pendirian tegas Malaysia menyokong perjuangan rakyat Palestine dan mengkritik Israel sudah diketahui umum, dan bukanlah berita baru katanya dalam kenyataan media baru-baru ini. Ahli parlimen Kota Bahru itu juga berkata ketika sebagai mengulas kenyataan Anwar yang disampaikan berucap di Majlis Simpunan Malaysia Bersama Palestin di Stadium Aksiata Bukit Jalil baru-baru ini. Terdahulu Anwar berkata, dia mula menerima tekanan dari Amerika Syarikat. Israel dan Eropa kerana lantang memperjuangkan nasib rakyat Palestine saya nak tekankan saya terima banyak teguran ugutan saya sebut kamu salah pilih orang untuk ditekan katanya Cekudin berkata bekas-bekas Perdana Menteri sama ada Dr. Mahathir Mohamad Abdullah Ahmad Badawi Najib Razak Muhyiddin Yassin maupun Ismail Sabri Yaakob diketahui sangat lantang dalam isu ini Namun tiada pula mereka dilaporkan akan diancam. Jelasnya, malah Malaysia juga mempunyai hubungan rasmi dengan kerajaan Palestin dan juga Hamas bawah kepimpinan sebelum ini. Justru Takyuddin menegaskan bahawa pas percaya kenyataan alarmis sebegitu bertujuan untuk menonjolkan kehebatan dan kepentingan Perdana Menteri. Lebih malang lagi dakwaan itu dibuat dalam acara yang sepatutnya didedikasikan sepenuhnya kepada perjuangan rakyat Palestin, bukan menunggangnya untuk menunjukkan kehebatan seseorang pemimpin. Selain itu, ia juga boleh pula menimbulkan image tidak positif terhadap negara kerana Perdana Menteri membuat dakwaan rambang dan kayalan sedemikian tambahnya. Sekian info ringkas dari saya untuk anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal, bye bye.